Tuan-tuan sekalian, ibadah puasa seperti yang kita bahkan kesemua ibadah di dalam Islam, dia perlu kepada ilmu. Kata para ulama, wa ibadatuna lillahi syartu qubuliha muwafaqatil ahkami fil yusri wal usri. Wa ibadatuna lillahi syartu qubuliha, ibadat kita kepada Allah syarat penerimaannya muwafaqatil ahkami fil yusri wal usri, iaitulah mesti bertepatan dengan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, sama ada ketika kita senang ataupun ketika kita susah. Itu Islam. Nak ibadat mesti ikut hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ibadah Ramadan adalah, ibadah puasa dalam bulan Ramadan adalah satu ibadah yang dimaksudkan oleh Allah. Maksudnya Allah Taala, Allah dan Rasul menghendaki bila masuk Ramadan ada puasa Ramadan. Maka ibadah-ibadah yang seperti ini dia memerlukan kepada niat. Dia memerlukan kepada niat, keazaman untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka niat bagi ibadah kefardhu, ibadah puasa fardu Ramadan, dia mesti dilakukan pada malam hari, iaitulah bermula masuk maghrib sehinggalah terbit fajar. Itu waktu berniat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man lam yubayyiti siyama fala siyama lah, sesiapa yang tidak meletakkan keazaman berniat pada keesokan hari, pada malam hari dia tak meletakkan keazaman, maka tidak ada puasa pada dia untuk keesokan hari. Kerana itu majoriti para ulama menyatakan ibadah puasa Ramadan mesti berniat pada setiap malam. Kerana setiap hari Ramadan itu dia bersendirian, maka dia memerlukan niat-niat pada setiap malam yang berasingan. Mesti ada niat. Nah, bahkan orang tanya kepada kita, adakah orang puasa tak ada niat? Kita kata ada. Contoh bagaimana? Mudah-mudahan sempat kita beri contoh. Contoh puasa orang yang ada puasa tak ada niat dengan ada niat dalam puasa ni, contoh mudah. Katakan seorang driver Grab. Masuklah Ramadan, ada orang telefon dia. Dia kata, "Mat, aku ada urusan dari Perlis selama 7 hari dari Perlis ke Penang. Aku minta tolong kamu bawa aku setiap pagi pukul 7 pagi pergi ke Penang, pukul 5 aku nak patah balik ke Perlis nak buka puasa di Perlis." Dia kata, "Tak apa, insya-Allah tak ada masalah. Boleh, benda senang. Alhamdulillah 7 hari saya ada kerja. Alhamdulillah," dia kata. Kemudian kata orang tu, dia kata, "Tapi hang jangan main-main. Ni 7 hari ni nanti ngantuk macam mana?" Dia kata, "Tuan Haji, jangan risau. Saya orang mengaji. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, siapa yang bermusafir boleh buka puasa ganti pada hari yang lain." Dia orang mengaji, dia tahu. Alhamdulillah, Tuan Haji tu pun alhamdulillah bagus. Hari pertama dia bawa haji tu pergi ke Penang, puasa, dia cergah lagi. Hari kedua, lepas tu 5 petang balik. Hari kedua bawa haji tu ke Penang, petang balik. Mari hari ketiga sampai kat gurun, dia ngantuk. Lalu dia pun buka puasa. Waktu balik pada hari ketiga bulan puasa, balik tu dia duduk, Arab kata taradud, 50-50. Esok ni aku nak puasa ke tak nak puasa? Masuk maghrib, dia duduk taradud 50-50. Esok ni aku nak puasa ke tak nak puasa? Masuk isyak, esok ni aku nak puasa ke tak nak puasa? Semayang tarawih, habis semayang tarawih, dia duduk fikir, aku ni esok nak puasa ke tak tahu? Duduk 50-50, dia terlena letih. Terlena dia. Bangun-bangun pukul 6:30. Setelah masuk waktu subuh, dia tak letak niat nak puasa tu ke tidak. Boleh tak dia berpuasa pada hari itu? Dia tak boleh puasa pada hari itu kerana dia tidak memiliki niat pada malam hari. Sepanjang malam dia taradud 50-50. Aku ni nak puasa ke tak esok? Aku nak puasa tak esok? Sedap-sedap 6:30 pagi, subuh pukul 6, dia tak boleh puasa pada hari itu. Dia bermusafir tanpa puasa, kena qada pada hari yang lain. Itu contoh orang tak ada niat untuk berpuasa. Adapun orang biasa duduk di tempat di rumah macam ni, tak ada bermusafir, biasanya kita telah ada niat untuk berpuasa. Saya ingat sekadar itu sahaja tazkirah ringkas kita sementara kita mengisi masa lapang. Mudah-mudahan ada